Hari ini saya akan membersihkan ikan yang tadi saya pancing. Wah, ini luar biasa, bro. Nah, tah. Oh, lihat, lihat, lihat. Oke, bro. Gimana? Apa ada komentar? Ikan yang gede banget. Ikannya gede banget. Persis sama orangnya. Orangnya gede. Segede baskom. Ini mantap tuh. Ini kayaknya perlu di live nih. Ini bro. Oke bro, nikmatin saja bro ya. Kita mau masak. Mau dimasak apa? Mau dimasak sayur kuning. Mau dimasak sayur kuning katanya. Jadi maksudnya sayur kuning itu pakai apa? Pakai kunyit. Oh, pakai kunyit. Oh, saya kira pakai sepuhan kuning gitu. Oh, ternyata pakai kunyit. Mantap, bro. Bumbunya apa aja? Bro. Coba diterangin dulu lagi ya. Pertama-tama ikannya dibuangin dulu sisiknya. Sisiknya. Terus kotorannya di dalam perut itu dibuang. Oh begitu. Terus? Setelah itu ikannya digoreng. Oh digoreng. Setengah matang. Sisiknya digoreng juga. Ada kamu. Si empus. Ya sisiknya. Empus bagian apa? Dalamnya. Iya sisik. Kemudian digoreng setengah matang. Setelah itu. Terus? Disiapin bumbunya. Oh bumbunya disiapin bro katanya bro. Ikan masak kuning. Bumbunya kemiri. Kemiri. Terus? Kemudian jahe. Jahe. Lengkuas. Terus? Salam. Ya daun salam. Oh, kirain salam. Iya kirain dari mantep. Kirain di salam. Dapat salam dari ikan mas. Bukan. Daun salam. Daun salam. Terus? Kunyit. Kunyit. Ditambah sama lada. Lada. Oh gitu. Iya. Pakai itu enggak pakai apa sih namanya garam? Kela maksudnya pakai garam. Oh, pakai garam bro katanya bro pakai garam bro. Kemudian. Pakai cabai merah. Oh pakai cabai merah. Cabai merah, bawang merah, bawang putih. Cabai merah, bawang merah, bawang putih. Jahe. Jahe. Yang ditumbuk. Kemiri. Kemiri. Lada. Lada. Jahe. Lengkuas. Kunyit. Kunyit. Sama bawang merah. Sama bawang merah. Terus. Sama cabai merah. Cabai merah itu ditumbuk. Boleh ditumbuk, boleh di blender. Di blender bisa. Oke, terus. Setelah itu ditumis bumbunya. Oh begitu. Ditumis, ditumis sampai wangi bumbunya. Pakai air. Kemudian ditambahin sedikit air. Oh tambah pakai air. Masukin daun salam, serai, sama apa sih namanya santan kalau yang mau. Oh pakai pakai santan boleh. Yang suka santan tapi kalau yang nggak suka. Yang kolesterol nggak usah. Masukin ikan yang tadi digoreng. Oh begitu. Iya dicampur. Udah tinggal tunggu matang. Terus diapain lagi? Kasih garam sama kasih gula sedikit. Kalau ini ada perasa dipakein sedikit. Oke. Kalau ini ikan bawal diapain? Bentar. Ikan bawal ikannya bawel sih mas banget. Nah, jadi gini guys, ikan bawal itu ikan bawel namanya. Ikan bawal enaknya dibakar. Nah, kalau dibakar marah-marah dong dia kan bawel. Bawel. Abisnya kalau dimasak marah-marah. Oh, iya. Ya, ini namanya ikan bawel. Ikan bawel sama ikan bawal beda tuh. Oke, dilanjut. Nanti kalau nanti akan kita pantau terus bread. Bread bro. Bro.
bro. Oke. Oke, kita aja ya. Daya sementara ini. Semoga ini jadi hiburan ya buat teman-teman semua yang hobi mancing, yang udah dapat ikannya. Jangan lupa ikannya di langsung saja di. Kalau ikan harus langsung dibersihin. Oh gitu, karena? Karena kalau tidak dibersihin jadi kotor. Bau, dia cepat. Oh bau. Oh gitu. Kayaknya ada tamu deh. Oke, kalau gitu mungkin ada tamu. Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan melihat bagaimana ini apa namanya, ikan apa? Ikan bawel. Ikan bawel, ikan bawal. Ini ikan bawal lumayan ini kurang lebih hampir 1 kilo. Ikan bawal ini sisiknya beda. Ikan bawal adalah sisiknya beda. Iya, dia sisiknya lebih halus. Iya, sisiknya lebih halus. Sisik kecil. Kecil-kecil katanya. Tapi membersihkannya agak sedikit mudah. Oh, bokono. Iya. Oh, iya. Nah, hati-hati. Karena kalau giginya ikan bawal lebih tajam, dia walaupun udah mati suka digigit gitu katanya. Tuh, bro, hati-hati, bro. Hidup masih, bro. Tuh. Tuh. Mulutnya goyang-goyang. Oh, coba lihat mulutnya goyang-goyang. Bawel dia, dia mati tetap bawel. Enggak serem. Iya itulah, Bu. Makanya dinamakan ikan bawal, yaitu ikan bawel karena mulutnya walaupun sudah mati tetap aja goyang-goyang. Dasar bawel. Dia enggak bisa ya. Inilah namanya ikan bawel. Mantap ikan bawel. Oke, kita lanjut saja, bro. Jangan malu-malu untuk nonton. Kemudian, kalau ikan bawal itu, tekstur dagingnya agak sedikit lebih keras dibanding ikan mas. Oh. Jadi dia lebih cocok kalau dibuat pecak ikan. Oh, keren. Pecak ikan bawal. Mantap, bro. Pecak ikan. Dia kalau digoreng, gorengnya agak garing, kemudian kasih kuah pecak ikan. Oh iya. Bogona. Terus di itu nggak? Nanti dalamnya dibuka nggak itu? Iyalah, apa? Iyalah, ini kan dibuang dulu sisiknya. Kalau pecak ikan itu rasanya seperti apa ya? Segar-segar gitu, enak deh pokoknya. Itu, kalau itu apa? Dalamnya enak nggak itu? Khususnya? Dalamnya buat kamu. Dagingan bawel aja biar tambah bawel dalamnya. Dalamnya. Bukan. Aduh, bro, lihat bro, insiden terjadi, bro. Ini dia insiden. Dia makanya bawel, bro. Dia marah, bro. Jadi gitu, bro, karena dipanggil dia bawel. Dia giginya tajam banget, mau. Oh my god. Oh, hati-hati nih. Oh my god. Tuh giginya tuh. Luar biasa. Ngeri. Ngeri. Hati-hati makanya. Kemudian. Hah? Mau tahu nggak bumbu pecaknya? Bumbu pecak pakai apa? Bumbu pecak silat. Oh, itu pencak silat. Bukan pecak silat. Bumbu pencak biasa. Oh iya. Bumbu pencak silat. Oke. Bukan. Bumbu pecak. Bumbunya mau tahu nggak? Bukan itu yang suka nari-nari itu. Oh, itu nari pecak ya. Gini bumbunya. Pertama. Siapa? Cabai rawit. Oh, bumbunya cabai rawit. Cabai rawit kecil hijau ya. Terus diapain? Tunggu dulu. Bumbunya, kemudian pakai kunci. Boleh kunci rumah, kunci jendela, semua kunci. Oh, ada bumbu namanya kunci. Ya udah tuh, ambil aja di situ, di atas ada pintu. Kunci mobil, kunci. Jangan kunci mobil ya. Jangan kunci motor, apalagi kunci pintu. Ya, nanti ambil kunci kereta. Namanya temu kunci. Temu kunci. Pren. Temu kunci. Apa ya? Bukan. Kan.
sama kunci bener. Iya, temu kunci lah, anggaplah gitu ya. Iya, udah ganti bawang kan. Merah. Iya, udah ganti nama temu kunci namanya. Kunci udah ketemu. Kunci motor. Bawang merah. Terus? Terus? Biji maling. Digongseng itunya. Apanya? Sebelum dimasak bumbunya. Digongseng. Iya, bawang merah. Speng. Disangrai. Oh, sangrai. Bawang merah. Kemudian terasinya udah mateng ya, udah digoreng. Terus bawang merah. Terus cabai lagi? Hijau, cabai rawit hijau. Oh. Kemudian jahe, jangan lupa. Jahe. Sama temu kunci digoreng. Oh, jahe, bro. Disangrai. Setelah disangrai, terus diulek tuh bumbunya. Diulek, tapi lebih enak sih diulek, jangan di blender. Kurang enak. Kemudian setelah itu ikannya digoreng dulu. Tapi kalau pecak sih lebih enak, agak kering goreng ikannya. Oke, bro. Gitu, bro ya, caranya, bro ya, besok-besok ya. Bumbunya udah matang, bumbunya disiram air panas. Oke, bro, besok-besok, bro, kalau dapet ikan lebih baik di pecak.